Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Omku di channel Endang Stone. Oke Omku, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengkilapkan ring dari batu-batu yang kita punya. Kebetulan kemarin itu di video sebelumnya ada komentar katanya, Omku bagi dong trik supaya mengkinclongkan ring dari batu-batu kita. Nah, hari ini Omku saya akan bagi-bagi bagaimana caranya supaya ring dari batu-batu kita ini bisa kinclong. Karena banyak yang komentar itu, Om kok nggak cuma bacannya aja yang kinclong, tapi ringnya juga kinclong gitu. Oke, hari ini saya kasih tips ya Omku. Nah, di sini kita akan sedikit menggunakan alat Omku. Sebenarnya alat itu tidak begitu ada di pasaran, tidak begitu banyak ada di pasaran, tapi cukup lumayan Omku. Ini hasilnya memang kinclong Omku. Kita bisa lihat di video ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara mengkilapkan ring dari batu-batu kita dengan hanya 1 menit Omku. Oke. Ini kita coba Omku ya. Ini saya bentar saya ambil ringnya. Nah, ini ringnya Omku. Nah, ini kita bisa lihat Omku di sini kelihatan bahwa ring dari batu solar ini kelihatan busam. Busam dan tidak bercahaya ya Omku. Kita balik-balik. Nah, ini kelihatan Omku. Ini tampilan awal ya Omku. Di sini kita bisa lihat ini kurang menarik kalau misalkan kita lihat dengan kondisi seperti ini. Bisa dicek Omku. Oke, nih saya punya ini Omku. Nah, ini alat yang akan saya gunakan nanti Omku. Di sini ini sebenarnya tidak rahasia Omku. Ini nanti saya akan bocorkan di belakang nanti. Ini kain apa namanya? Nah, kainnya seperti ini Omku. Nah, seperti kain kasa warnanya hitam. Ini agak bolong-bolong seperti jaring Omku. Nah, kita akan coba ya. Oke, gosok. Gak lama Omku, cuma butuh waktu 1 menit untuk mengkinclongkan ini Omku, atau mengkilapkan ring ini Omku. Cuma butuh waktu, ingat, cuma butuh waktu 1 menit Omku. Kita perhatikan, saya gosok-gosok, terus gosok-gosok. Ini biasanya tukang batu atau penghobi batu itu biasanya paling senang kalau gosok-gosok seperti ini Omku. Apalagi kalau memang hasilnya benar-benar kinclong Omku. Coba lihat Omku hasilnya. Belum ada 1 menit Omku sudah kinclong seperti ini. Luar biasa kan Omku. Oke. Nah, ini sebelahnya apakah kinclong? Tidak sama sekali bila dibandingkan dengan sebelahnya Omku. Luar biasa kan Omku. Tidak sampai 1 menit tapi sudah kinclongnya luar biasa Omku. Oke, kita gosok lagi Omku supaya hasilnya lebih maksimal dan perubahannya itu sangat signifikan. Oke, lihat Omku. Wow, sudah kelihatan kinclong banget Omku. Ini bisa dilihat di bagian belakangnya, di bagian sampingnya, sebelahnya ini kelihatan Omku. Nah, ini busem banget Omku kelihatan. Nah, sekarang kita buka lagi bagian sampingnya yang iya ini Omku. Ini kita bisa ngelihat kinclongnya ini luar biasa Omku. Tidak sampai lama Omku, hanya 1 menit. Tapi hasilnya memuaskan, sudah pasti itu Omku. Di sini kita akan bocorkan kain apa sih tadi itu. Nah, Omku pasti penasaran ya. Mau tahu kain apa yang saya gunakan tadi sehingga hasilnya seperti ini Omku. Bikin batu menjadi lebih elegan, lebih kinclong dan lebih bercahaya Omku, lihat. Oke, saya buka aja ya Omku ya. Kain apa yang saya gunakan tadi? Masih penasaran? Masih penasaran Omku? Ini Omku magic towel atau kain ajaib. Nah, ini tidak banyak di pasaran Omku sebenarnya.
Tapi saya sedia, ini khusus untuk mengkilapkan ring. Ring yang mau bahan yang stainless, bahan titanium, bahan kuningan, bahan alpaka sekalipun, itu pasti mengkilap hanya dengan 1 menit, omku. Lihat hasilnya seperti ini. Luar biasa kan, omku? Dijamin batu-batu omku menjadi lebih mengkilap dan kinclong, omku. Hanya dengan 1 menit pakai magic towel atau kain ajaib, hasilnya jos, omku. Lalu belinya di mana yang seperti ini, omku? Tentunya sudah pasti cuma di channel saya, Endang Stone. Nah, nanti di sini di deskripsi saya akan tampilkan, om, nomor WA saya di bawah ini. Dan silahkan di order. Jangan lupa juga dukung channel saya dengan klik tombol subscribe, like, dan komentar untuk kritik dan sarannya. Dan pesan saya, omku, tetap semangat, tetap berkreativitas, dan salam bacan mania. Yo, what's up, guys? Today I'm going to be showing you trolling music for your trolling videos, because not many people can find these music, so...